pada ulang tahun yang kelima nanti, saya akan memberikan sumbangan, dan itu nanti bisa saya pastikan, dan saya yang bertanggung jawab untuk menunjang acara ini supaya semakin bagus dan semakin bersemangat. Dan mohon doanya, saya akan sumbangkan besar 500 juta rupiah. Saya mohon kegiatan nanti pada tahun berikutnya dibikin yang semeriah mungkin, dibikin yang sebagus mungkin, supaya masyarakat juga mengetahui bahwa puri-puri budaya ini juga sangat penting dan mempunyai efek juga yang sangat besar pada masyarakat. Inilah yang namanya persahabatan, inilah yang namanya keluarga besar dengan beraneka ragam keyakinan. Tetapi kita bisa rukun, guyub, bercanda tawa, berbagi, mendiskusikan masalah, mencarikan solusi, bicarakan langkah-langkah ke depan, masa depan kita bersama dengan gaya. Ini sangat luar biasa. Dan saya yakin, seperti itulah dulu pada zaman Majapahit. Perlu kita ketahui bahwa Majapahit pada zaman dulu adalah Hindu, kemudian masuk Islam. Dengan masuknya Islam ada Wali Songo. Dan sekarang dengan persatuan ini, bagaimana kita tetap supaya keluarga besar